Salam sehat, saudara-saudara. Sapaan Rohani tanggal 19 Januari 2022 ini terinspirasi dari Mazmur 145 dan diberi judul Panjang Sabar. Namun, sebelumnya marilah kita berdoa. Ya Tuhan, pengasih dan penyayang, mampukan kami untuk mengerti dan menerima sapan rohani hari ini serta jamahlah roh dan daging kami untuk terbuka bagi firman-Mu. Amin. Setiap kita pastinya pernah berdoa agar Tuhan memberikan kepada kita kesabaran dalam segala sesuatu. Luar biasanya, tidak segera Tuhan memberikan kesabaran itu kepada kita. Yang diizinkan terjadi pada kita malah hal-hal yang menguji kesabaran kita, baik dari anggota keluarga kita maupun dari lingkungan dan situasi di sekitar kita. Entah itu sikap, tingkah laku, dan perkataan, maupun peristiwa yang benar-benar menantang kita untuk sabar. Rupanya, demikianlah cara Tuhan melatih kita untuk menjadi sabar sesuai dengan doa dan permohonan kita. Pelatihan Tuhan yang seperti ini tidak lain dan tidak bukan adalah citranya dalam menghadapi kita manusia. Inilah yang kita pahami dengan salah satu karakter Tuhan yaitu panjang sabar. Jika diterjemahkan secara harfiah dari bahasa Ibrani, maka panjang sabar sama dengan lambat untuk marah atau menunda marah, itu berarti Tuhan sangat lambat untuk marah, bahkan menunda marah karena Tuhan itu penuh kasih sayang. Untuk dapat memahami panjang sabarnya Tuhan pada kita, ingatlah pengalaman kita menghadapi anak kecil. Bagi hampir semua orang tua, ayah dan ibu. Tuhan sesungguhnya telah melatih kita untuk menjadi pribadi yang sabar. Kadang kita mengetahui bahwa anak-anak susah diatur, sering mengambil jalan dan kehendaknya sendiri, bahkan keinginan-keinginannya harus dipenuhi. Apalagi pada masa pandemi, kesabaran kita sungguh dilatih hampir setiap hari menghadapi anak-anak yang tidak peduli pada orang tua karena asyik dan telinganya menuli saat dipanggil atau ditegur. Bukankah kita juga demikian terhadap Tuhan? Lalu apa sikap Tuhan kepada kita? Tuhan sungguh sangat lambat untuk marah alias panjang sabar. Setiap orang tua rela menderita batinnya dalam kesabarannya menghadapi Anak atau anak-anaknya, apalagi Tuhan, Tuhan sungguh sangat panjang sabar terhadap kita. Kiranya kita menjadi pribadi yang sabar terhadap siapapun dan situasi apapun. Semangat ini adalah buah dari pelatihan Tuhan untuk kita, sekaligus rasa syukur kita kepada Tuhan. Kesabaran Tuhan bagi kita adalah anugerah yang memungkinkan kita. Mengalami transformasi hidup yaitu memiliki kesabaran dan ketabahan. Bila penderitaan itu hadir sebagai sahabat yang mengiringi pertumbuhan iman kita kepadanya, jika Tuhan telah begitu panjang sabar kepada kita, marilah kita pun menumbuhkan sikap sabar sepanjang hidup kita. Ingat. Salah satu kualitas kasih yang paling pertama disebutkan Paulus dalam Surat Pertama Korintus, yaitu: "Sabar, panjang sabar, selamat mensyukuri panjang sabarnya Tuhan bagi kita, selamat berjuang menjadi pribadi yang panjang sabar dalam bimbingan Roh Tuhan." Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk kebaikan hatimu. Terima kasih untuk kesabaran Tuhan mendampingi dan menghadapi kami. Kami mengucap syukur atas ketangguhan hati Tuhan yang lambat, bahkan menunda marah, terhadap kami yang sering memaksakan kehendak dan yang tidak sabaran. Tuhan, mampukan kami. Peka dan mengerti bahwa Engkau setiap hari melatih kesabaran kami. Amin. Tuhan Yesus memberkati.